Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang keunggulan-keunggulan yang telah terjadi pada baby Dogecoin ini, teman-teman, dan beberapa artikel-artikel tentang informasi-informasi yang membahas tentang baby Doge. Baik dari Baby Doge News, baik dari Baby Doge Market Cap juga. Jadi, kali ini saya akan membacakan tentang artikel-artikel. Baru-baru ini, Elon Musk menyenangkan pasar cryptocurrency dengan lonjakan baru di Baby Doge. Nilai aset digital telah meningkat secara dramatis sejak satu tweet Elon Musk pada 1 Juli. Nilai Baby Doge melonjak 228,3% dalam 24 jam. Baby Doge telah di jalan bullish sejak itu dan naik 723%. Dampak Elon Musk pada cryptocurrency bukanlah hal baru, tetapi analisis bertanya-tanya tentang legitimasi Baby Dogecoin dalam jangka panjang. Beberapa situs perdagangan menyebutkan Baby Dogecoin dalam penjualannya. Cryptocurrency ini dapat diakses di PancakeSwap, Maxi, Global, XT.com, dan Elbank, teman-teman. Menurut PancakeSwap, edisi awal Baby Doge memiliki potensi likuiditas dengan 71 US 71 juta US dalam swap 24 jam. Sedangkan versi kedua menunjukkan lebih dari 3 juta US. Yang membedakan Baby Dogecoin dari cryptocurrency lainnya adalah statusnya yang masih bayi. Untuk setiap transaksi Baby Dogecoin, pengguna harus membayar biaya 10%, tapi 5% dari biaya tersebut dibagikan ke setiap pemegang Baby Dogecoin. Enak sekali ya, teman-teman. Jadi setiap setiap transaksi itu 5% dari biaya tersebut dibagikan ke setiap holder baby coin, baby doge coin. Harga baby doge coin 6,85% dalam 24 jam terakhir. Peringkat coin market cap saat ini adalah 2760. Dengan kapitalisasi pasar instan tidak tersedia, pasokan yang beredar tidak dapat diakses dan maksimal pasokan sekitar 420 kuadriliun, teman-teman. Wow, banyak sekali ya. Koin ya 420 kuadriliun koin Baby Doge. Jika Anda ingin tahu di mana membeli Baby Doge koin, bursa utama untuk berdagang di Baby Doge koin saat ini adalah OKX, ZT, GetEo, Bitru, dan PancakeSwap atau P2. Baby Dogecoin dimulai pada Juni 2021 dan seperti cryptocurrency lelucon lainnya, tidak diketahui siapa penemu dan tim inti di balik Baby Doge. Pengembang ini membangun Baby Dogecoin menggunakan Binance Smart Chain untuk membangun lingkungan yang masih kompatibel dengan Ethereum sejak didirikan pada Juni 2021. Baby Dogecoin telah mengembangkan komunitas dengan 250.000 pemegang token. 8
85.000 pelanggan Telegram, 85.000 pengikut Twitter, dan 45.000 pengikut Instagram. Baby Dogecoin menjadi salah satu cryptocurrency baru yang paling banyak dibicarakan. Tetapi bagaimana Baby Dogecoin akan terus berlanjut dan berkembang dalam persaingan ketat pasar cryptocurrency? Jawabannya adalah bukan Elon Musk jika tweetnya tidak membuat pengaruh besar di pasar cryptocurrency. Dan selanjutnya teman-teman, likuiditas PancakeSwap Dogecoin. PancakeSwap Baby Dogecoin didorong oleh 5% terakhir dari biaya. Sementara Baby Doge sedang meningkat, cryptocurrency lelucon lainnya Dogecoin turun sekitar 11,4% sepanjang minggu dibandingkan dengan lonjakan 248% bagi Dogecoin. Para ahli khawatir Baby Doge mungkin menghadapi nasib yang sama dengan Dogecoin setelah booming. Sementara ini juga jika kita membandingkan semua token Doge, misalnya Shiba Inu naik 7,4%, Elon Musk dalam kurung Elon naik 31%, dan Elon Doge token atau disebut dengan Edoge melonjak 20%. Relatif Baby Doge belum mencapai volume perdagangan setinggi yang lain, tetapi keuntungannya menyiratkan sebaliknya. Berdasarkan perkiraan, Dogecoin memiliki volume perdagangan sekitar 1,3 miliar US dan Shiba Inu memiliki dari cuma 400 juta US, teman-teman. Jauh sekali dari perkembangan si Baby Doge ini ya, teman-teman. Jadi tetap berhati-hati saat mulai berinvestasi dalam cryptocurrency. Evaluasi semuanya terlebih dahulu sebelum